Mechabot, ternyata kota ini sepi sekali ya. Aku nggak melihat tanda-tanda kehidupan di sekitar sini. Iya, Mato. Sepertinya orang-orang di sini nggak suka keluar rumah deh. Aku punya ide, Mechabot. Ide apa, Mato? Ayo kita buat kekacauan di sekitar sini, biar orang-orang pada keluar. Gak seru lah kalau gak ada keramaian di kota ini. Lah, jangan dong. Kita ini kan pahlawan. Masa kita bikin rusuh di kota orang? Lagi pula, kita kan baru sampai di sini kemarin, Amato. Alah, jangan lembek gitu, Mechabot. Kamu ikutin aja apa kataku. Kamu itu kan robot peliharaan aku. Kamu harus nurut sama aku, Mechabot. Tapi, Amato. Iya. Amato, lihat itu, ada yang datang. Siapa orang itu, Mechabot? Aku juga nggak tahu, Amato. Tapi kelihatannya dia bukan orang baik. Wah, sepertinya ada warga sipil yang bisa aku ganggu di sini. Hei bocah, berlarilah selagi kalian masih bisa. Karena jika tidak, aku akan menghabisimu. Menghabisi katamu? Memangnya kau ini siapa? Aku adalah monster yang selalu menjadi sumber ketakutan di kota ini. Dan jika kalian berdua tetap di sini, kalian akan meninggoy. Mechabot, aku punya ide yang lebih bagus. Ide apa lagi, Amato? Ide kamu tadi aja masih belum aku setujui. Percaya aja, Mechabot. Kamu pasti setuju dengan ideku yang satu ini. Ya udah, coba sebutin ide kamu itu. Ayo kita habisi monster itu. Jadi kita nggak perlu membuat kerusuhan di kota ini untuk bersenang-senang. Kalau itu sih aku setuju. Daripada berbuat kejahatan, lebih baik kita membasmi kejahatan. Baiklah. Hey monster, kami tidak akan lari darimu. Kalau kau merasa bisa mengalahkan kami, silakan coba saja. Wah, kalian berdua benar-benar ingin merasakan kekuatanku ya. Baiklah, rasakan ini. Mechabot, berubah jadi senjata. Baiklah, Amato. Terima seranganku ini, monster. Akhirnya kalah juga monster itu. Mechabot, ayo kita lanjut jalan lagi. Sekalian aku mau cari toilet nih. Perutku jadi sakit habis ngalahin monster barusan. Baiklah, Mato. Boba Boy lama banget sih. Buang air apa ketiduran nih dia di dalam? Boba Boy, udah belum sih? Lama amat buang airnya. Belum mau cobot. Perut saya masih sakit banget ini. Kalau masih lama, saya tinggal aja ya. Bosan nih saya nunggu di sini. Jangan dong ngecobot. Udah tungguin aja di situ. Ntar kalau pintunya didobrak sama orang lain gimana? Kamu nggak tahu sih rasanya sakit perut itu kayak gimana? Soalnya kamu kan robot. Robot mana bisa sakit perut? Ya udah deh, aku tungguin. Jangan rasanya segitu dong. Buruan ya. Iya. Bang, mau kemana? Di dalam masih ada orang. Antri ya, Bang. Siapa kamu? Berani-beraninya menghalangi saya masuk toilet. Ini kan toilet umum. Iya, tapi di dalam masih ada orang, Bang. Amato, udah deh, tungguin aja. Bentar lagi juga palingan kelar itu. Mechabot, kamu juga sama aja. Udah deh, daripada kamu belain robot kuning ini, mending sekarang kamu pukulin dia, biar dia kapok. Tapi, Amato. Mechabot, jangan bantah. Udah cepat lakuin aja apa kataku. Baiklah. Nah, gitu kayak dari tadi. Sekarang nggak ada yang bisa menghalangiku untuk masuk ke dalam toilet ini. Amato! Siapa itu? Loh, Ocobot kenapa? Kok malah pingsan? Hei, apa yang sudah kau lakukan pada Ocobot? Kurang ajar, beraninya kau. Mechabot, ayo kita bersatu. Lalu kita kalahkan orang itu. Tapi Amato, dia kan manusia juga. Sama sepertimu, jangan jadi orang jahat, Amato. Diam kau, Mechabot. Turuti saja perintahku. Baiklah. Sekarang rasakan ini. Bobo Boy, halilintar. Rasakan itu. Itulah akibatnya karena sudah mengganggu temanku, Ocobot.
Aku akui kekuatan kalian lumayan juga, tapi aku tidak akan membiarkan kalian berbuat kejahatan di sini. Sekarang aku harus membawa Ocobot ke markas Mas Iron supaya bisa segera diperbaiki. Rasakan itu, Bobo Boy. Kurang ajar kau, Adudu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya ingin mengambil apa yang seharusnya jadi milikku. Apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh, Bobo Boy. Aku akan mengambil kembali Ocobot. Dari awal dia adalah milikku. Dan sepertinya nasib baik berpihak padaku sekarang. Selamat tinggal, Bobo Boy. Kurang ajar saya duduk itu. Aku tidak akan membiarkannya membawa temanku. Hei, Bobo Boy. Bawa aku bersamamu. Aku akan membantumu mengalahkan si Adudu itu. Tapi kau sudah berusaha menyerangku bersama temanmu yang sedang pingsan itu kan tadi? Kau benar, dia adalah temanku. Tapi aku sangat salut pada pertemananmu bersama Ocobot. Izinkan aku membantumu, Bobo Boy. Baiklah, tapi apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi sekarang? Tenanglah, aku akan menjadi armor yang kuat untukmu. Wah, ternyata kekuatanmu luar biasa. Baiklah, dengan begini aku akan lebih mudah mengalahkan si Adudu itu. Ocobot, bertahanlah. Aku akan segera menolongmu. Akhirnya aku berhasil merebut kembali Ocobot ini. Aku akan menggunakannya sebagai sumber kekuatanku. Dan aku akan jadi jauh lebih kuat lagi. Hei Adudu, cepat kembalikan Ocobot padaku. Itu kan Bobo Boy. Ada apa dengan penampilannya? Dia terlihat sangat kuat sekali. Tapi aku tidak akan memberikan Ocobot ini padanya. Pergilah Bobo Boy, atau aku akan mengalahkanmu sekali lagi. Akan kubuat kau menelan ludahmu sendiri, Adudu. Rasakan ini. Akhirnya aku berhasil menyelamatkan Ocobot dan mengalahkan si Adudu itu. Bertahanlah Ocobot, aku akan segera membawamu menemui Mas Iron. Ayo Ipin, kalahin itu musuhnya. Ngapain kamu pergi ke arah sana? Musuhnya ada di sisi yang satunya lagi. Tuh kan saya bilang juga apa. Jadi kalah kan kita. Kamu sih main gamenya gak bener Ipin. Hei Upin, kamu berisik banget sih. Main game aja kayak debat capres. Ribet amat. Upin, Ipin. Nah di sini kalian ternyata. Aku cariin dari tadi. Ada apa Kak Ros? Iya Kak Ros, ngapain sih nyariin kita? Pasti mau nyuruh kita ngelakuin hal-hal yang gak penting. Aku mau minta tolong sama kalian. Tolong cariin tuh dalang dong. Aku mau minta tuh dalang beliin beras ke pasar. Tuh kan gak penting. Kak Ros ini ganggu aja deh. Kalian mau makan atau enggak? Dimintain tolong nyariin tuh dalang aja gak mau. Udah sana cepat cariin tuh dalang. Kalau enggak, aku pukulin kalian. Jangan Kak Ros. Upin, udah deh. Ayo kita cari tuh dalang. Kamu mau emangnya dipukulin sama Kak Ros? Ya udahlah, ayo. Akhirnya pedang pembelah diriku ini sampai juga. Udah berbulan-bulan aku menunggu pedang ini. Akhirnya kurirnya datang juga tadi. Sekarang mari kita lihat siapa yang akan merasakan kekuatan dari pedangku ini. Ipin, lihat di situ ada monster. Iya Upin, sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Ayo kita habisi dia Upin. Aku setuju Ipin. Hei monster, sedang apa kau di tempat ini? Kau pasti punya rencana yang jahat kan? Wah, sepertinya kalian akan jadi korban pertamaku. Rasakan ini. Upin. Kurang aja kau monster. Rasakan ini monster. Upin, bangun. Gawat, aku harus segera membawa Upin ke rumah sakit ini. Capek juga nih jogging dari tadi. Ya maklum lah, namanya juga udah tua. Harus sering-sering olahraga biar sehat. Loh,
Itu kok ada pedang ya? Pedang siapa ini? Aduh, ngagetin aja. Akhirnya aku mendapatkan pedang berharga ini. Dengan pedang ini aku bisa menciptakan pasukan yang kuat untuk menghabisi para superhero. Hei monster, kalau mau ngambil pedang itu bilang dong baik-baik. Jangan main rebut kayak gitu aja. Gak sopan banget, saya ini orang tua loh. Wah, diam kau kakek. Kau akan jadi budak pertamaku. Hei, dinasehatin kok malah makin gak sopan. Ingat monster, ngelawan orang tua itu juga dosa besar. Kamu mau masuk neraka? Aku tidak peduli. Sekarang rasakan kekuatan dari pedang ini dan jadilah budak yang berguna untukku. Berhasil. Sekarang cepat cari pahlawan dan habisi mereka. Baiklah. Uping sama Ipin tadi kemana sih? Disuruh nyari itu dalang. Kok malah gak pulang-pulang? Awas aja mereka. Kalau sampai aku lihat main game lagi, bakalan aku hukum mereka. Loh, itu kan tuh dalang. Aneh sekali. Bagaimana bisa tuh dalang melompat dari jarak setinggi itu? Pasti ada yang gak beres nih. Hei wanita muda, serahkan adikmu padaku atau aku akan menghabisimu. Apa yang sedang dia bicarakan? Waktumu sudah habis wanita muda. Sekarang waktunya kami akan melenyapkanmu. Loh, itu kan tuh dalang, kok ada dua sih? Itu kan Karos. Kau akan menerima akibatnya tuh dalang. Apa yang terjadi sama tuh dalang barusan ya? Kenapa dia tega menyakiti Karos? Tidak ada waktu memikirkan itu sekarang. Lebih baik aku memikirkan bagaimana caranya membawa mereka semua ke rumah sakit.